Disiarkan langsung dari Lobi Trans TV, kami hadirkan duel tinju ketawa. Pertandingan tinju yang telah dinantikan seluruh warga Indonesia. Pertandingan sengit antara Ences Nabati dan Anwar Sanjaya. Dan dipandu host ternama Indonesia. Mari kita sambut Ruben Onsu dan Raffi Ahmad. Wow! Luar biasa. Disiarkan langsung dari gedung Trans TV. Inilah duel tinju pertandingan Akbar di Ketawa Itu Berkah antara Princess Nabati, Ences Nabati melawan Anwar Sanjaya. Luar biasa sekali, dihadiri penonton oleh beberapa kelas. Ada kelas VIP yang di sebelah sana, kelas VIP. Terima kasih kelas VIP sudah menunggu. Semoga jagoan Anda bisa memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Oke, dan di sini dari kelas Tribun. Ini tanpa undangan mereka hadir. Iya. Ini bela semua kita sini dong, sini. Iya. Baik, rekan Ruben. Situ dong, ya. Vito, jajan ya, situ. Di sini biar Kenta, ya. Ada Kenta. Ya. Oh, ada Bella, ada banyak artis juga yang menonton. Oke, ada Kenta, Vito, Jejen, mereka kasih dukungan ya. Coba. Iya, jadi banyak yang bertanya-tanya. Apakah pertandingan ini real atau tidak? Ini benar-benar real dan nyata. Karena biasanya lagi viral, tinju di salah satu kafe. Tapi kafenya lagi tutup, jadi tinjunya di sini. Diketawa itu berkah. Kita lupa sapa, saking ngebludaknya penonton bahkan sampai di lantai dua. Wow. Ini adalah pertandingan yang real. Jadi kalau ada pemirsa yang bertanya-tanya apakah ini apa, ini real, ini bukan rekayasa. Pertandingan ini akan berlanjut lagi setelah Ences dan juga Anwar yang ingin bertanding tinju, silakan datang ke sini. Oke, dan pada malam hari ini kami akan sapa yang menjadi wasit kami malam hari ini. Siap, ini wasit. Hah? Wasit siapa? Johan. Maju, jangan malu-malu. Masuk sini dong. Malu-malu lu, di sini. Oke. Ya. Siapa namanya, Mas Ilham ya? Hah? Johan, oke. Mas Johan akan menjadi wasit kita malam hari ini ya. Dan juga selain Mas Johan, kita juga mau sapa tim medis. Tim juri. Ya, tim juri. Tim juri di sebelah kanan sana, boleh silakan dilihat. Oke, tim juri. Silakan berdiri tim juri. Jadi ini akan dinilai untuk angka ketepatan pukulan. Ke arah kepala, badan ataupun apapun itu di sini dinilai oleh para juri dan wasit. Ini sejujurnya gua nggak nyangka bisa sampai kayak beneran begini Jessica. Ini wow. Ya, dan juga ini kita persembahkan. Ini kebetulan juri-jurinya adalah dari Bulungan Boxing. Ya. Terima kasih ya, Bulungan Boxing. Dan juga selain juri, kita juga karena serius disiapkan tim medis. Terima kasih untuk tim medis yang selalu siap. Oke. Ya. Oke, suaranya. Bagus. Saya mau dengar semangat dari Lobi Trans TV. Yang bawa foto dan dukungannya silakan diangkat. Oke, bisa kita lihat di sini ada Bella kekasih Anwar hadir. Ada Bella kekasih Anwar turut hadir.
Ya, semangat ya. Ya, coba saya ingin tanya salah satu deh. Kamu dukung siapa? Yastabati! Yastabati pasti menang. Semua ada yang di sini dukung Jess Nabati. Oke, kalau sebelah sini kalian dukung siapa? Anwar. Oke, berimbang ya. Iya. Di sini dukung siapa? Oke. Dan saya akan langsung panggilkan, ini dia yang dinanti-nantikan, peserta pertama dari sudut kiri, si leher lunak tidak pernah lelah bersama supporternya wanita cantik dan menarik. Please welcome Anwar Sanjaya dan Bella. Itu lah cewek lo, cewek lo. Yeah! Hei, tolong ya ikuti atur. Ngapain lo? Baiklah, yeah. Anwar. Tenang sejenak, kita akan panggilkan dari sudut kanan si doyan makan, gak pernah kenyang. Bersama supporternya wanita unik dan juga jadi-jadian. Please welcome Ences Nabati dan Maria. Luar biasa. Kedua-duanya membawa pasangan masing-masing. Anwar membawa Bella. Mohon maaf, siapa namanya? Maria. Apa kamu kekasih hati dari Inces? Bukan. Kamu siapanya? Besti. Mohon maaf ya. Ben. Oke. Okay. Kamu udah ditonjok belum? Belum. Ini cewek. Ya, maaf. Okay. Baik. Maria akan mendampingi Ces Nabati. Dan di sebelah kiri sudah ada si pasangan terunyu Anwar dan Bella. Hey, tolong ya untuk penonton lu pulang aja deh. Bukan panggil Anwar malah Bella lu. Ya. Oke, sesuai dengan peraturan kami akan memulai dengan menimbang berat badan. Menimbang berat badan terlebih dahulu. Oke, karena ini harus kita jalankan dengan profesional. Oke. Ini saya mau ngomong ya. Sumpah, buat Ices Nabati, lu kenapa jadi serius ya? Lu sebenarnya bawa peran kan lu sampai akhirnya tinju ini terjadi. Gak ngomongnya gitu toh. Ngomongnya juga. Lu lepas dulu itu ngomong, susah. Oke, tidak apa-apa. Ini karena serius pakai mouth guard, pakai guard kepala, pakai semua. Ya, kamu ngomong apa? Buat Anwar, karena lo udah nantang gue datengin lo sekarang. Hei! Baik. Pakai muncrat lagi ke gue. Kita akan bisa memulai untuk menimbang berat badan terlebih dulu. Ya, yuk. Dimulai dari Ces. Silakan. Dipakai aja sarung tangan tinjunya nggak apa-apa biar sama ya. Sekalian kalau mau pakai. Oh, dilepas. Oke, dilepas dulu. Iya. Oh iya. Sering nimbang hamil ya? Ya. Ya, dipakai tapi sepatu dilepas. Beratnya 92. 93. Coba pendukungnya Anwar, mana Anwar. Pendukungnya Anwar?
Wow. Anwar berat badannya hanya 79. Lu masih tinju masih pakai daleman begini, War? Ini. Eh, lu tinju ngapain pakai hak lu? Ya oke. Ya. Ya, baiklah. Dan sebelum kita memulai, kita akan lihat dulu bagaimana mereka berdua sudah melakukan persiapan untuk malam hari ini dengan matang. Kita lihat persiapan dari Ces Nabati. Ini dia, check it out. Anwar. Bahaya, bahaya, bahaya. Untuk melawan Anwar di duel tinju ketawa, Ces Nabati latihan super serius sampai pakai pelatih pribadi loh. Oh my God, Ences, siap menang gak sih? Bahaya deh, Kak Anwar, jiper gak sih lihat Ences latihan gitu? Ini belum seberang pahlar. Pokoknya sampai ketemu sama gue di ring tinju di depan Trans City. Oke. Oke, Ruben. Ya. Yeah. Tadi baru saja dapat kabar dari pemilik Trans TV bahwa semua karyawan libur harus nonton ini. Sekarang turun dari gedung. Turun dari lantai 7, lantai 5, 6, 4 harus turun untuk menyaksikan duel maut ini. Yes, perhelatan akbar ini selain tadi ada Ces Nabati yang sudah melakukan persiapan dengan matang. Iya. Bagaimanakah persiapan dengan Anwar? Iya. Kita sama-sama lihat. Ini dia. Check it out. Bahaya, bahaya, bahaya. Persiapan Anwar untuk duel tinju melawan Ences juga gak main-main loh. Kita intip yuk. Aduh, Kak Anwar, masa latihannya kayak gitu? Malu gak sih? Ences Nabati, aku makan dulu ya. Hidup enjoy your life, sayang. Lupain latihan-latihan kayak gitu, beli makan. Ences mah ada apa-apanya. Wow, luar okay. Biasa, luar biasa. Dan kita akan segera memulai untuk malam hari ini. Kami persilakan untuk Maria. Maria boleh kasih support untuk Ences. Maria. Ajar, sikat. Yang jelas. Harus menang, Mama Hercules bisa. Yeay, Mama Hercules. Elu. Bella, ya. Apa yang mau disampaikan untuk Anwar? Oke, tenang ya. Kalau begitu untuk Bella dan Maria, sorry, silakan turun ke bawah. Anwar, tadi Anwar udah banyak diskusi sama coach ya. Gimana? Sama coach? Ya. Jadi tadi tuh aku udah nanya-nanya sama dia ya. Jadi kalau mukul terus gimana? Aku punya instruktur bawa sendiri. Instruktur bawa sendiri Trans TV yang bayar, boro elu. Oke. Oke. Kalau gitu, untuk Bella dan Maria, silakan para pendukung wanita untuk turun. Di belakang atau diturun ya di belakang. Ya. Biar boleh ada yang di atas ring. Wasit, silakan di tengah-tengah. Silakan. Ya kan, ah. Iya repot ah kalau ibu-ibu disuruh ah. Gimana sih? Ini benar-benar, tapi ini benar yang terjadi ya Sobat Berkah. Ini adalah real, ya ini adalah real. Kalau saya lihat dari ototnya, Ces Nabati sudah menjadikan ototnya. Dia sudah jadi.
Ada saya lihat dia olahraga setiap hari. Kalau Anwar lihat dia repot, repot. Anwar bukan latihan tapi lebih banyak masa. Oke, baik. Dan kita akan mulai untuk ronde pertama. Pertama. Ada yang ingin disampaikan dulu? Oke, terima kasih. Sebelumnya dengarkan dulu, ini ada nasihat dari wasit. Silakan wasit. Kalian tahu peraturannya? Kalian tahu peraturannya? Dilarang mukul bagian belakang, dilarang memutar. Oke? Dengar aba-aba wasit. Siap? Factor? Oke. Siap! Kalau begitu, pertandingan akan segera kita mulai. Anwar Ancez. Kita lihat dua-duanya masih. Anwar beberapa kali membalikan badannya yang harusnya tidak boleh. Kita lihat stamina keduanya masih kuat. Iya, Chester terus memberikan perlawanan. Oh! Terpeleset. Anwar terpeleset jatuh. Anwar, iya. 40 detik lagi, ronde pertama. Iya, terus Anwar dan juga Cesna Bati. Masing-masing, yes, oke, okay. Baik. Iya, kita lihat sepatu dari Ces terlepas. Sepatu dari sabar, Ces terlepas. Sabar, War, sabar. Ya. Iya, masih lanjut 25 Ces, detik lagi. Ces, semangat Ces. Anwar, ayo. Go. Ayo. 15 detik lagi. 10 detik lagi, go. Ayo, Ces. What happened? Iya. Ronde pertama habis. Anwar jatuh dua kali. Karena terpleset dan waktu masih terus untuk melanjutkan pertandingan. Oke, masih ada satu ronde lagi. Semangatnya yuk! Coba! Ronde satu, ya. Poin untuk Ces lebih unggul daripada Anwar. Wow! Ronde okay. Satu, Ces, kamu lebih unggul okay. Poinnya daripada Anwar. Tunggu bentar, ini kita tanya juri dulu. Kita tanya juri dulu ya. Oke. Okay. Jadi untuk ronde satu ini masih banyak poin dari Ces atau Anwar? Ces, oke. Okay. Jadi ronde pertama masih banyak poin yang didapatkan oleh Ces Nabati. Baik. Sesaat lagi kita akan segera memulai untuk ronde yang kedua. Baik untuk semua pemirsa setia Trans TV dimanapun kalian berada. Ini adalah sebuah perhelatan akbar dan coba mana pendukungnya.
Oke, wasit, bagaimana bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, ronde kedua, waktu istirahat sudah habis. Ronde kedua. Oke. Anwar, Anwar, aku hari ini datang ke sini untuk berarti. Kita lihat bagaimana kekuatan. Yes, masing-masing memberikan pertahanan. Iya, satu menit lagi, 1 menit 10 detik. Iya, dilanjutkan lagi. Hey. Hei, pakai dulu, Anwar. Ayo, waktu 30 detik lagi. Hei, lanjut, go. Siap, Anwar terus masih memainkan. Ya, yeah. Terlihat Anwar. Oke, okay, Jess. Wah. Masih ada 8 detik lagi. Encez mengejar poinnya. 5 detik. Anwar. 2. 1. Dah. Masuk mulu. Ya, bagaimana dewan juri untuk ronde kedua ini? Siapakah yang poinnya memimpin? Untuk ronde kedua. Baik, dewan Anwar juri memutuskan. Untuk ronde dua. Nilai lebih unggul, Anwar. Oke, berarti sebentar lagi kita akan memasuki untuk babak penentuan ya. Ronde ketiga. Ronde ketiga. Jadi untuk ronde pertama, nilai lebih unggul, Chess. Chess. Ronde kedua, nilai lebih unggul, Anwar dari penilaian dewan juri. Oke. Lu paham ya, gua mah gak paham nih. Iya, saya paham. Ya. Dan nanti akan ada ronde ketiga, biarkan mereka beristirahat dulu karena mereka bukan profesional, tetapi mereka berupaya untuk menjadi semi profesional. Oke, dan kira-kira siapakah antara Chess Nabati dan juga Anwar yang menjadi pemenangnya? Anwar, Chess boleh di sebelah sini. Masih ada ronde terakhir, masih ya. Ada ronde terakhir. Tahan dulu. Sama-sama kita bisa dengar bagaimana semangat dari lobby Trans TV. Ini benar-benar memadati semuanya. Ingin berlomba-lomba menonton dan menyaksikan untuk perdana tinju. Diketawa itu berkah ya. Ya, kalau begitu masih akan ada ronde terakhir. Siapakah yang akan memenangkan karena ini real ya. Siap-siap ya. Ini masih dikasih waktu untuk beristirahat, oke? Okay? Oke, okay, kita akan kembali selain satu ini tetap diketawa itu berkah.